Dia goyang-goyang guys, lihat guys, dia nggak mau diem tuh, kiri kanan kiri kanan kiri kanan, nggak mau diem banget nih layangan ya. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sobat Layangan. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Hari ini saya lagi iseng mau coba in layangan Brazil karena nggak tahu harus beli di mana, ya terpaksa jadi bikin aja, coba-coba aja. Jadi di sini saya pakai bambu seperti buat layangan biasa ya. Ini ada ukuran 60 buat badannya, terus ada dua bambu ini ukuran 50 cm. Jadi biasa yang 50 ini dipakai buat badan, 60 buat sayap, ini kebalikannya, 60 buat badan, 50 buat sayap. Ya, kurang lebih yang akan dipakai 3 bambu ini ya. Oke, lanjut teman-teman perakitannya. Jadi untuk bagian bawah, nah ini bambunya ditekuk. Ini untuk model yang kelelawar ya, ada juga yang bagian bawahnya tetap dibiarkan lurus. Oke, langsung kita rakit aja nih, ada rusuh datang. Oke, setelah dirakit kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya, kalau nggak mirip-mirip banget nggak apa-apa lah ya, soalnya baru pertama bikin jadi masih meraba-raba. Oke, lanjut kita kasih kertasnya. Oke, ini kertasnya ya teman-teman, karena layangannya lumayan agak besar jadi kertasnya ini saya sambung aja deh. Oke, disimak terus ya teman-teman, jangan lupa juga sambil di like dan subscribe, di share juga kalau memang video ini berguna buat teman-teman. Jangan lupa komennya di bawah, kalau misalnya ada yang tahu nih kurang-kurangnya apa, di komen aja di kolom komentar ya teman-teman. Di Brazil layangan ini cukup banyak yang memainkan untuk aduan ya, jadi layangan ini bukan layangan hias walaupun sekilas seperti layangan hias. Oke, ini udah jadi tapi seadanya aja, yang penting kita tes terbangnya dulu, jangan-jangan udah dibuat nggak bisa terbang ini. Jadi ini seadanya aja dulu, kita tes untuk terbang. Untuk tali kamanya seperti layangan biasa, ada dua titik yang bisa dilihat di sini, di bagian atas dan di bagian tengah. Oke, ini saat terbangnya teman-teman. Jadi emang layangan ini goyang terus ya, tapi kegoyangannya ini bisa kita setting, nanti kita bahas. Ya, untuk manuver kalau goyang gini enak sih, jadi kalau mau belok kiri belok kanan itu enak, tapi untuk berputar ini agak kurang nih, aku juga masih cari tahu di mana kekurangannya nih supaya dia bisa manuvernya itu berputar. Ini dalam kondisi angin kecil mudah sekali naikinnya dibanding layangan yang biasa kita mainin yang segi empat itu. Ini kondisi habis hujan, angin sangat tipis, tapi ini naikinnya mudah, bahkan di tempat yang sempit ya, ini saya di belakang rumah, tapi ini mudah banget untuk dinaikin, dan dia mudah juga untuk cari angin. Jadi karena mungkin susah manuver ke bawah, jadi dia jalannya ke atas terus nyari angin. Oke, kita turunin aja nih karena sudah mulai maghrib dan agak mendung juga.
Ya, ini baru mau berputar nih saat nyampe ke bawah. Oke, teman-teman di sini kalau teman-teman yang mau setting biar dia agak lincah lagi manuvernya bisa disetting di sini. Jadi benangnya tinggal dililitkan ya seperti ini. Harus dua-duanya ya biar seimbang. Nah, ini semakin melengkung dia akan semakin goyang. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini mungkin tesnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.